Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara pada Rabu 14 Agustus 2024. Ruang terbuka hijau ini merupakan kawasan yang berada di depan Istana Presiden. Area ini juga akan digunakan dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Di dalam kawasan Sumbu Kebangsaan ini, terdapat beberapa fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan IKN. Meliputi pembangunan Plaza Seremoni, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, Shared Street, Visitor Center, Amphitheater, Galeri UMKM, dan Forest Trail. Menurut Kepala Negara, Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya.